sekalian prank pesennya 3. Betul, kakak Tommy 3. Yang satu buat Malang. Maksud gue buat gue. Bahaya. Tunggu ya. Siap aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai penonton YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Saya Ovi mau mengucapkan terima kasih banyak untuk semua yang sudah setia menonton Amanah Wali 5 sampai sekarang. Ikuti video terbaru Amanah Wali di YouTube RCTI Layar Drama Indonesia. Jangan lupa juga ya, subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan sampai ketinggalan untuk nonton Amanah Wali 5 setiap hari pukul 21.15 waktu Indonesia Barat hanya di RCTI. Oke. HP Ronald. Simon yang bawa. Cowboy jumpai Simon dan Acil di depan. Katanya, sekarang HP yang dikembalikan. Besok mereka akan kembalikan jasad Ronald. Kalau kita tidak segera mengosongkan makam. Kita harus buru-buru selamatin Ronald supaya kita nggak ditekan begini. Ya Bang Opi, saya sudah kirim Guntur sama Digo untuk mencari si pelempar pesan. Santai aja, santai. Antum kalau mau makan, semuanya yang antum mau pesan. Mau minum, semua yang antum mau minum. Pesan, jangan sungkan-sungkan, antum saudara ana. Fadol. Ayo mana? Jarang-jarang kan Wan Faruk seperti ini. Makanya Abang Kampleng silakan pesan sebanyak-banyaknya. Exactly apa kata Irman, silakan. Ya. Betul, kebetulan nih beta lapar. Boleh beta duduk? Silakan. Fadol, kenyangkan perut antum sepuasnya. Assalamualaikum Bapak Tua. Waalaikumsalam. Oh ya Bapak Tua. Beta mau pesan mie 2, telur 2, es teh manis 2. Jangan pakai lama. Innalillahi, serba 2. Ya, harus 2. Yang satunya beta makan sekarang ini, yang satunya nanti sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pleng, minggiran Pleng. Pas bener gua datang. Karena apa? Karena lagi ada yang mau traktir. Sekalian Pleng, pesennya 3. Betul, kakak Tommy 3. Yang satu buat Malang. Maksud gue buat gue. Bahaya. Tunggu ya. Siap aja. Wan, itu bisa bahaya Wan. Kalau sampai Tommy si Kepo itu tahu rencana kita untuk membujuk Kampleng. Iya Wan, yang ada rencana kita ambiar, buyar. Ini kudu dicegah Wan, kudu dicegah. Itu yang aneh lagi pikirin dari tadi sebelum antum berdua bicara. Kudu sana. Allah Akbar, uang ana habis. Kalau masalah itu tidak apa-apa Wan, tapi ini kan untuk kelancaran Wan Faruk. Exactly Wan, apa kata Irman? Gimana? Jadi mau ngeraktir apa kagak nih? Topodol Bang Tommy, ana traktir. Traktir. Iya Bang Tommy, aneh tegesin lagi. Kalau Bang Tommy boleh makan apa aja, minum apa aja, ntar Wan Faruk yang bayar. Gimana? Alhamdulillah. Tapi ngomong-ngomong, tumben amat lu baik. Hah? Pasti ada apa-apanya nih. Waduh. Tapi lupakan saja lah. Itu urusan belakangan. Yang penting sekarang lu traktir gue. Ngomong-ngomong, ikhlas kagak? Hah? Ikhlas kagak? Siapa? Sampean. Ana. Iya. Anak, ikhlas, Irman. Ya gitu dong. Kalau lu ikhlas, ya insya Allah jadi pahala. Nih, asal lu tahu, gue ini orangnya nggak pernah lupain balas budi. Kalau hari ini lu traktir gue, insya Allah besok lu bakal gue traktir di suatu tempat yang tempatnya itu cozy banget dan lu boleh makan sepuasnya, all you can eat.
itu Bang Tom-Tom? Di mana restorannya Bang Tommy? Ya pokoknya restorannya nggak pernah sepi, selalu rame. Restorannya nggak pernah sepi, selalu rame. Nama restorannya apa Bang Tom-Tom? Pet Shop. Waduh. Pasti banyak sop iga, sop kaki. Itu tempat-tempat hewan man. Miau. Anak udah tahu pasti nggak beres. Nggak mungkin dia sebaik itu kalau nggak ada udang di balik gajah. Apa? Hah? Mau berantem beneran? Miau. Jangan tawa. Muka lu kagak enak. Miau. Aman, alhamdulillah. Tadi Obi kesini, Kang. Untung nggak bawa anak buahnya. Bener. Waalaikumsalam. Bang Diko, Tur, gimana? Berat rasanya untuk mendapatkan maaf. Guntur masih belum dimaafin. Dimaafin piye toh, Ki? Wah, ra nyambung we. Mohon maaf lahir batin. Lagi galau, mohon maklum. Galau wae. Udah, keluar dulu ya. Iya, iya. Waalaikumsalam. Maaf, Bang. Nah, apa sih itu? Leluh, hari Kang Guntur ya, ayah-ayah wae. Di saat kita lagi pada tegang, ini galau sendiri. Memangnya Guntur galau kenapa? Kamu gak boleh tahu. Kok gak boleh tahu? Masih kecil. Oh, kalau urusan kios, bukan urusan gua. Tapi urusannya Paman Yusuf. Ngomongnya itu sama Paman Yusuf, jangan sama gua. Kalau sama gua, ribet. Gua kagak ngerti dah soal kios-kiosan. Iya, Derere. Abang Toto ini cuma kasih tahu Derere biar Derere itu senang. Biar gua senang? Apa hubungannya? Oh, Derere nggak senang ya? Ya udah, kalau begitu Abang Toto permisi ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aneh banget Pak Toto. Kak, maksudnya apaan ya? Kak Fatin juga kurang tahu, Rek. Tapi kalau Pak Toto mau buka kios di sini, kira-kira mau jualan apa ya? Jualan kelapa kali? Kan tukang kelapa. Ntar ya Kak Fatin. Silahkan Ibu. Sekarang kan Antum sudah kenyang. Kenyang. Nah ini saatnya Sugul kerja. Ayo mana? Oh begitu ya? Iya. Oke. Beta akan terus bantu kalau ada kesulitan Pak Yusuf sama Abiba. Beta akan bantu. Siap bantu. Good boy. Anda tunggu di sini. Saatnya action. Raksi. Come on. Oke. Okay. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga berhasil. Assalamualaikum Kak Nona. Waalaikumsalam. Oh ya Kak Nona. Beta datang ke sini untuk daftar sewa kiosnya Pak Yusuf. Hah? Kenapa ha Kak Nona? Beta datang sini bukan untuk ha, tapi untuk sewa kiosnya Pak Yusuf. Beta dengar kalau kios ini mau disewakan sebulan. Beta mau sewa. Satu, dua, tiga. Kak Nona, itu apa? Lu orang ketiga bang yang mau nyewa kios ini. Aduh, tuan antum sembilan-bilan beta lah kalau beta ini orang yang ketiga. Siapa? Ah, tidak apa-apa Kak Nona. Tidak ada masalah. Ah, terus bagaimana Kak Nona? Selanjutnya? Sebentar.
Nih. Itu nomornya Paman Yusuf. Lu bilang dia aja kalau lu mau nyewa kios ini. Tapi kakak Nona, beta bawa duitnya. Untuk sewa. Iya, iya. Udah lu telepon dia aja dulu. Oke. Kalau begitu, terima kasih kakak Nona. Kalau begitu beta permisi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kak Fatin. Kenapa pada gercep banget ya yang mau nyewa kios ini? Mungkin karena tempatnya strategis dan Pak Yusuf juga kasih harga sewa yang murah, Rek. Juga sih.